Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan News Performa bersama saya Agar Firdaus, 18 Januari 2022. SMP Negeri Perpenjenan punya kegiatan keagamaan unggulan yaitu Muhafadzoh dan Sholat Duha untuk mewujudkan sekolah berbasis pesantren. Rekan kita Ibu Kita Permatasari sudah berada di lapangan. Silakan laporannya Ibu Kita Permatasari. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كأسف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإله قريش إلههم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون diganti duha. 1, 2, 3. Usolli sunatat duha rob kata ini musafirna. Jangan pakai adaan ya. Ma'muman lillahi ta'ala. Gampang ya. Coba lagi. Usolli sunatat duha rob kata ini musafirna. Ma'muman lillahi karena mak. Thank you.
baik ya, di sini saya sedang bersama Bapak Abdul Muhid, guru pendidikan agama Islam yang ada di SMP Negeri 4 Majenang. Ya Bapak, bagaimana program atau kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di SMP Negeri 4 Majenang ini Pak? Ya, kami bersama rekan-rekan dunia semua guru dilibatkan untuk kegiatan keagamaan yang alhamdulillah kepala sekolah kita, Ibu Yeni Hidayat MPD, mempunyai program keinginan karena melihat lingkungan di SMP Negeri 4 Majenang ini, beliau menginginkan agar sekolah SMP Negeri 4 Majenang ini untuk bisa mempunyai program sekolah berbasis pesantren. Nah, kami sebagai guru agama di sini tentu harus merespon, menindaklanjuti. Tentu kami tidak sendiri, kami semua di sini harus terlibat, karena kalau saya sendiri insyaallah ya tidak mampu dan tidak akan berjalan. Tapi alhamdulillah di sekolah SMP Negeri 4 Majenang ini semuanya guru, tenaga pendidik dan pendidikan saling membantu pelaksanaan program ini. Kegiatan keinginan belum juga berbasis ya, tapi baru bernuansa saja, bernuansa pesantren. Artinya apa yang dilakukan pesantren biasanya ada hafal-hafalan, sholat sunat dan sebagainya itu, maka yang baru kami lakukan itu adalah muhafadzah atau hafalan surat pendek, atau dengan kata lain membaca surat pendek ya juz 30 itu, yang insya Allah karena dibaca secara rutin akan menjadi hafal bagi anak-anak. Dan ini juga kita buat rencana program di mana tahun ini atau semester ini kita programkan nanti di bulan Februari, minggu ketiga itu kita adakan ujian ya. Kita ada ujian juz sama mulai dari Al-Hakumah dulu ya, karena ini program pertama Al-Hakumah sampai An-Nas. Iya, Takasur. Nanti di bulan Mei Waduka. Ujian, kalau ada ujian selesai kita adakan khataman ya secara bersama-sama. Nah, kemudian kegiatan yang kedua yang kita lakukan untuk sekolah bernuansa pesantren ini, kita adakan sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah dulu itu kan sudah biasa, maka ini kita bareng-bareng, yaitu sholat sunat. Untuk sholat sunatnya adalah sholat sunat duha, yang kita programkan juga hanya seminggu sekali, yaitu setiap hari Selasa itu anak kelas 9, hari Rabu itu anak kelas 8, hari Kamis itu anak kelas 7. Mungkin masih betul suasana pandemi gitu kan, ya. Jadi dibagi-bagi ya untuk kelas 7, 8 dan 9. Betul, ya semuanya kita antisipasi, tetap prokes kita utamakan. Ya, di sini kan kita sekolahnya di bawah dinas, tidak ada halangan karena kita di bawah dinas. Alhamdulillah tidak ada halangan, karena memang sudah ada panduannya. Ya, sudah ada panduannya untuk kita mengadakan sekolah berbasis pesantren ini. Ya, makanya sedikit-sedikit ya. Kalau di panduannya itu ya hampir persis lah ya kayak pesantren. Karena sekolah juga harus menyiapkan asrama. Nah, kita kan belum ya, belum ada, walaupun ada yang kosong belum kita bisa tempatin. Ya. Semoga acara ini, kegiatan ini akan terus berlanjut. Amin. Dan berkembang. Ya, walaupun awalnya kita bernuansa pesantren karena masih di tengah pandemi, ya, jadi pelan-pelan insya Allah kedepannya akan lebih baik. Terima kasih, ya, doanya bersama-sama. Terima kasih Pak Abdul. Sampai jumpa lagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Abdul Muhid. Di sini saya Firda Permatasari, pamit undur diri, bisa kembali ke Pak Arga Firdaus. Terima kasih kepada rekan kita Ibu Pita Permatasari sudah melaporkan di lapangan dan liputan tentang kegiatan keagamaan di SMP Negeri 4 Majenang, sekaligus mewakili Wispen Forma hari ini. Saya Arga Firdaus, berterima kasih atas perhatian Anda. Salam Wispen Forma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.